Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Putra Tutorial. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kamu keren sekali. Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Putra Tutorial. Seperti biasa di video kali ini, saya akan memberikan tutorial lagi, yaitu cara membuat video kotos literasi di aplikasi KineMaster. Oke, dan untuk contoh hasil video yang akan kita buat nanti seperti yang di awal tadi. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini, like, komen, dan juga share agar saya terus bersemangat dalam membuat konten ke depannya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka aplikasi KineMaster-nya. Kemudian kita tap buat baru atau icon plus. Pilih aspek rasio 1:1. Oke, selanjutnya kita pergi dulu ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 1,3, kemudian tambahkan satu foto. Oke, selanjutnya untuk satu foto ini kita beri klip grafis yang namanya Love Again dari aplikasi Bitsing, Love Again. Nah yang ini, kemudian pilih yang nomor 21. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pergi ke bagian awal dulu. Selanjutnya kita pergi ke lapisan, kemudian kita masukkan musiknya atau audionya. Oke, seperti biasa untuk musiknya saya menggunakan dalam bentuk video, jadi kita harus ekstrak dulu untuk audio atau musiknya. Nah seperti itu, jika sudah selanjutnya kita keluar lagi dari project ini, kemudian kita buat baru lagi, pilih aspek rasio 1:1. Selanjutnya kita pergi lagi pengaturan, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,2. Kemudian tambahkan dua buah foto, 1, 2. Pengaturan lagi, penyuntingan, durasi fotonya kita turunkan menjadi atau kita naikkan menjadi 0,3. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,2. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Oke, kemudian kita lebarkan dulu. Selanjutnya untuk foto yang pertama, kita beri klip grafis yang namanya kuas tinta. Kemudian pilih nomor 02. Oke, kemudian untuk foto berikutnya kita beri klip grafis yang sama, kuas tinta juga. Kemudian pilih nomor 05. Oke, seperti itu. Kemudian untuk foto yang ketiga kita beri klip grafis yang namanya modern dari aplikasi Bitsing, yang ini. Kemudian pilih nomor 05. Oke, seperti itu. Kemudian untuk foto yang terakhir kita beri klip grafis yang namanya kuas tinta juga, kuas tinta. Kemudian pilih yang nomor 06. Oke, jika sudah checklist. Oke, kemudian untuk project yang ini kita simpan atau kita ekspor. Kemudian kita kembali. Oke, untuk project yang ini kita hapus saja semua, kita hapus. Kemudian kita pilih ke media dan kita masukkan video eksporan tadi, kita masukkan sebanyak 2 kali, 1, 2. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk project yang ini kita simpan atau
kita explore yang dua balikan itu. Kemudian kita pergi ke project yang sudah kita masukkan audionya atau musiknya. Nah yang ini kita lebarkan dulu. Kemudian kita pindah ke bagian akhir. Selanjutnya kita pergi ke media dan kita masukkan video eksploran yang dua video tadi atau video yang terakhir, eksploran yang kedua. Kita masukkan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian kita masukkan lagi video eksploran yang pertama yang satu kali balikan saja. 1. Oke, jadi sini videonya ada 7. Untuk yang dua kali balikan ada 6 kali. Kemudian yang satu kali balikan satu kali. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita pergi ke bagian transisinya. Nah, di bagian transisi yang ini, transisi yang kedua ini. Transisi yang kedua kita tambahkan transisi yang namanya Oke, kita cari dulu. Nah, yang ini kubus 3D. Kemudian di sini saya gunakan yang nomor 3. Oke, untuk kecepatannya kita mintokan ke kanan sampai full. Oke, jika sudah checklist. Kemudian kita lewat sub transisi, kita pergi ke transisi berikutnya. Kemudian kita tambahkan transisi yang namanya Alpha Mate. Nah, yang ini kemudian pilih nomor 03. Oke, untuk durasinya juga kita mintokan ke kanan. Oke, seperti itu jika sudah checklist. Kemudian kita lewati lagi sub transisi. Nah, transisi yang ini kita tambahkan transisi yang namanya Album Kenangan. Nah, yang ini kemudian pilihan nomor 06. Oke, untuk kecepatannya juga kita mintokan ke kanan. Nah, seperti itu juga sudah checklist. Kemudian untuk video eksploran yang satu kali balikan ini atau video eksploran yang terakhir, kita tambahkan klip grafis yang namanya Love Again dari aplikasi Pitching. Nah, yang ini kemudian pilihan nomor 08. Oke, jika sudah checklist. Nah, selanjutnya kita pindah lagi ke bagian akhir. Kemudian kita pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,7. Kemudian pergi ke media dan tambahkan satu foto. Oke, kemudian satu foto ini kita zoom posisi akhirnya. Nah, kita zoom bagian atas. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan klip grafis yang namanya pergerakan kamera atau istilah lainnya ke motion. Nah, yang ini kemudian pilih yang sake. Oke, jika sudah checklist. Oke, langkah selanjutnya kita keluar lagi dari project ini. Kemudian kita tap lagi icon flash, pilih aspek rasio 1:1. Oke, selanjutnya kita pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,2. Kemudian tambahkan 9 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kemudian untuk kesembilan fotonya ini yang berdurasi 0,2. Untuk semua foto yang baru saja ditambahkan, kita beri klip grafis yang namanya Sunny Album. Kemudian pilihannya nomor 02. Oke, kalian terapkan saja klip grafis Sunny Album nomor 02 untuk semua foto atau sampai ke foto yang terakhir. Oke, di sini videonya saya skip. Jika sudah menambahkan semua klip grafisnya, selanjutnya kita checklist. Kemudian kita simpan lagi project yang ini, kita simpan. Kemudian kita kembali. Kita pergi ke project yang sudah kita masukkan audionya atau musiknya. Nah, yang ini kemudian kita pindah ke akhir. Selanjutnya kita pilih ke media dan kita masukkan video eksploran tadi yang foto 0,2. Kita masukkan sebanyak 3 kali. Sorry, kita masukkan sebanyak 2 kali. 1, 2. Oke, seperti itu. Kemudian untuk eksploran yang pertama, kita tambahkan klip grafis yang namanya peta 3D atau peta 3D. Kemudian pilih nomor 02. Oke, jika sudah checklist. Kemudian untuk eksploran yang kedua, kita tambahkan klip grafis yang namanya strip cinematic. Nah, yang ini. Kemudian pilih nomor 05. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah lagi ke bagian akhir. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 3,7. Kemudian pergi ke media dan tambahkan satu foto.
Oke, seperti itu. Oke, dan untuk fotonya ini, kita tambahkan klip grafis yang namanya bingkai neon. Nah, yang ini kemudian pilih nomor 01. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah ke bagian awalnya. Selanjutnya kita pilih lapisan dan kita tambahkan efek yang namanya hamparan fokus 2.0. Nah, yang ini. Oke, kemudian kita lebarkan. Selanjutnya untuk efeknya ini, kita ubah dulu pengaturannya. Untuk jumlah overlay-nya ini kita turunkan menjadi 30. Oke, seperti itu. Kemudian untuk efeknya ini kita pas-paskan di tengah. Nah, seperti itu. Kemudian kita bagi di playhead atau kita bagi dua. Oke, seperti itu. Kemudian untuk efek yang kedua ini atau potongan yang kedua, kita ubah pengaturannya. Perbesar atau perkecilnya kita ubah menjadi 2. Oke, jika sudah checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini kita pindah lagi ke bagian akhir. Kemudian kita pergi lagi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasinya menjadi 1,8. Kemudian pergi ke media dan tambahkan 2 buah foto, 1, 2. Oke, kemudian untuk foto yang pertama kita tambahkan klip grafis yang namanya Love Again dari aplikasi Bitching, Love Again. Nah, yang ini kemudian pilih yang nomor 10. Oke, seperti itu. Sudah checklist. Kemudian untuk foto berikutnya, foto yang terakhir kita tambahkan klip grafis yang namanya Overline. Nah, yang ini kemudian pilih nomor 01. Oke, jika sudah checklist. Oke, langkah selanjutnya kita keluar dari project ini. Kita buat dulu jedak-jeduknya. Kita buat baru. Pilih aspek rasio 1:1. Oke, selanjutnya kita pergi dulu ke pengaturan penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,7. Kemudian tambahkan 1 buah foto. Pengaturan lagi penyuntingan. Ubah durasi menjadi 0,2. Kemudian tambahkan 2 buah foto. 1, 2. Pengaturan lagi penyuntingan. Ubah durasi menjadi 0,3. Kemudian tambahkan lagi 1 buah foto. Pengaturan lagi penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,4. Kemudian tambahkan lagi 1 buah foto. Oke, kita lebarkan dulu. Selanjutnya foto yang pertama ini kita tambahkan klip grafis yang namanya Bombs Away dari aplikasi Bitching. Nah, yang ini kemudian pilih nomor 03. Oke, seperti itu. Kita sudah checklist. Kemudian kita pindah ke bagian awal fotonya. Kita pergi ke lapisan dan kita tambahkan efek yang namanya Quicksilver. Nah, yang ini. Oke, kemudian kita lebarkan. Selanjutnya untuk efeknya ini kita samakan dengan durasi foto yang pertama. Oke, kemudian kita ubah pengaturan efeknya. Untuk kecepatannya kita ubah menjadi 1. Oke, seperti itu jika sudah checklist. Kemudian untuk foto yang kedua, foto berikutnya kita tambahkan klip grafis yang namanya Sweetlist dari aplikasi Bitching. Kemudian pilih nomor 04. Oke, jika sudah checklist. Kemudian untuk foto yang berikutnya kita tambahkan klip grafis yang namanya Your Colors dari aplikasi Bitching juga. Kemudian pilih nomor 13. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita geser ke awal foto yang nomor 3. Kita pergi ke lapisan dan kita tambahkan lagi efek yang namanya Cermin Dimensi. Oke, kalian cari yang namanya Cermin Dimensi. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita lebarkan. Kemudian untuk efeknya ini kita samakan dengan durasi fotonya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk foto berikutnya atau foto yang keempat, kita zoom posisi akhirnya. Nah, kita zoom bagian atas seperti ini. Oke, kemudian untuk fotonya ini kita tambahkan klip grafis yang namanya animasi masuk. Kemudian pilih nomor 02. Oke, seperti itu. Kita sudah checklist. Kemudian foto yang terakhir kita zoom juga posisi akhirnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan klip grafis yang namanya animasi masuk juga. Kemudian pilih nomor 04. Oke, jika sudah, selanjutnya kita checklist. Oke, kemudian untuk project yang ini kita simpan lagi atau kita ekspor. Kemudian kita kembali ke project yang sudah kita masukkan audionya atau musiknya. Nah, yang ini kemudian kita pindah ke bagian akhir. Selanjutnya kita pergi ke media dan kita masukkan video eksploran jedak-jeduknya tadi. Kita masukkan sebanyak 11 kali. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, jika sudah, selanjutnya kita pindah lagi ke bagian akhir. Kemudian kita pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi waktunya menjadi 1,8. Oke, 1,8. Kemudian pergi ke media dan tambahkan satu buah foto. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasinya menjadi 1,7. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Oke, kemudian untuk foto yang 1,8 kita tambahkan klip grafis yang namanya overline. Kemudian pilih nomor 01. Nah, seperti itu juga sudah checklist. Kemudian untuk foto yang berikutnya atau foto yang terakhir kita tambahkan klip grafis yang namanya modern style. Nah, yang seperti ini. Kemudian pilih nomor 03. Oke, untuk teksnya di sini terserah teman-teman saja, kalian sesuaikan saja dengan selera. Nah, seperti ini jika sudah checklist. Kemudian kita keluar lagi dari project ini. Kita buat baru lagi. Pilih aspek rasio 1:1. Selanjutnya kita pergi ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,5. Kemudian tambahkan satu buah foto. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,3. Kemudian tambahkan 3 buah foto. 1, 2, 3. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasinya menjadi 0,4. Kemudian tambahkan lagi 1 buah foto. Oke, selanjutnya untuk fotonya ini, untuk foto yang pertama kita zoom pasti akhirnya. Jadi kita zoom seperti ini. Kemudian kita tambahkan klip grafis yang namanya animasi masuk. Kemudian pilih nomor 03. Oke, jika sudah checklist. Kemudian untuk foto berikutnya kita tambahkan klip grafis yang namanya your colors dari aplikasi Bitsing. Kemudian pilih nomor 13. Oke, jika sudah checklist. Kemudian untuk foto berikutnya kita zoom posisi akhirnya. Kita zoom. Kemudian kita tambahkan klip grafis yang namanya animasi masuk. Kemudian pilih nomor 02. Oke, jika sudah checklist. Kemudian untuk foto berikutnya kita zoom lagi posisi akhirnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi klip grafis yang namanya animasi masuk. Kemudian pilih nomor 04. Oke, seperti itu juga sudah checklist. Kemudian untuk foto yang terakhir kita tambahkan klip grafis yang namanya your colors dari aplikasi Bitsing juga. Kemudian pilih nomor 13. Oke, seperti itu juga sudah checklist. Oke, kemudian project yang ini kita simpan lagi atau kita ekspor. Kemudian kita kembali, kita pergi ke project yang sudah kita masukkan audionya atau musiknya. Kemudian kita pindah ke bagian akhir. Selanjutnya kita pergi ke media dan kita masukkan video eksporan yang baru saja diekspor. Kita masukkan sebanyak 2 kali, 1, 2. Oke, seperti itu. Kemudian kita pergi lagi ke media dan kita tambah lagi satu foto. Oke, kemudian satu foto ini kita tambahkan klip grafis yang namanya modern style. Kemudian pilih nomor 03. Oke, seperti itu. Kemudian untuk teks ini terserah teman-teman saja. Oke, seperti ini jika sudah checklist. Kemudian kita pergi ke eksploran yang pertama. Nah, yang ini video eksploran yang pertama. Kemudian kita pergi ke lapisan media dan kita tambahkan latar warna hitam. Oke, kemudian kita panjangkan durasinya sampai akhir. Nah, seperti itu. Kemudian untuk opasitasnya kita turunkan menjadi 30%. Oke, seperti itu. Kemudian kita geser lagi ke awal latar hitamnya. Pergi lagi ke lapisan media dan kita masukkan mintaan kata-kata quotes-nya. Oke, kemudian kita letakkan di bawah. Panjangkan durasinya sampai akhir. Oke, seperti itu. Kemudian kita beri animasi masuk yang memudar. Untuk kecepatannya kita akan menjadi 3,5. Oke, seperti itu. Kemudian kita geser lagi ke awal latar hitamnya. Pergi lagi ke lapisan media dan kita masukkan lagi logo. Kita masukkan logo.
kita panjangkan durasinya sampai akhir juga. Kemudian kita beri animasi masuk yang memudar, kecepatannya 3,5 juga. Oke, seperti itu juga sudah checklist. Kemudian kita geser lagi ke bagian awal latar hitamnya. Selanjutnya kita pilih ke lapisan dan kita tambahkan lagi hamparan atau stiker yang namanya pixel false. Nah yang ini, kemudian kita gunakan yang nomor 02, ingat yang nomor 2. Oke, kemudian kita lebarkan, nah seperti ini kita lebarkan. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita panjangkan durasinya sampai akhir. Oke, seperti itu. Jadi sini video sudah selesai. Semoga tutorialnya bisa dipahami. Oke, sekian. Selanjutnya saja kita simpan atau kita ekspor. Oke, sekian dulu trailer ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.